Salam Pramuka. Kenalkan, saya Nur Nawawi Amin. Sebelah kiri saya ada Kak Lea Yuskan dalam jadwal urusan bergabung. Alhamdulillah kami hari ini kesempatan hadir dalam kegiatan membuka rapat kerja ranting marketing perbankan. Dan dalam kesempatan ini juga tadi diawali ya kalau ya dengan Anggia, Ibuha, Mabibus ya, Mabibus ya dan perbankan. Termasuk juga ada pengukuhan KW pengurus Bakti Ranting Pematerah. Kami mengucapkan selamat untuk pembicara pada kakak Mabibus yang sudah dikukuhkan. Kemudian juga kakak pengurus Bakti Ranting yang memanfaatkan KW dan juga Bakti Ranting ya. Mudah-mudahan bisa melaksanakan kita sudah baik. Nah, harapan kami untuk kegiatan Bakti Ranting Pematerah bisa ada akurasi program. Program Bakti Ranting Pematerah dan program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Insya Allah kalau tidak ada halangan, akhir Februari ini atau paling lama awal Maret, cabang juga akan menyelenggarakan rapat kerja cabang. Dalam rapat kerja cabang tersebut, salah satunya adalah apa yang dihasilkan oleh rapat kerja ranting ini menjadi perhatian dan catatan kami juga. Dan mudah-mudahan ke depannya, rapat cabang kota Bogor bisa lebih karena bisnis itu berkah, selamat juga. Salah satu pangkalannya, bukan pangkalan di sini di tujuh mewakili wakil cabang Kota Bogor menjadi kegiatan RT4 yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal mulai 13 sampai 16 Maret yang akan datang. Dan mudah-mudahan pangkalan semen di tujuh dari wakil cabang Kota ini bisa membawa prestasi, membawa nama baik wakil cabang Kota Bogor sebagai lagi berprestasi tinggi di pelajaran jawa tengah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat. Dan terima kasih juga Kaleo dari Komisi yang bersama mengawal kegiatan ini. Dan kami sendiri juga di luar tengah ya Kaleo ya. Mana silahkan Kaleo? Jadi ya, kita masuk ya. Untuk kegiatan selanjutnya mungkin kita mengadakan sidang komisi lalu menyampaikan semua inspirasi di kegiatannya dan mudah-mudahan ini menambah satu warna baru kegiatan di Bogor khususnya umumnya di Kota Cabang Kota Bogor. Sukses buat semuanya, mudah-mudahan Kota Cabang Kota Bogor menjadi yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Perkenalkan saya Adapun kegiatan rapat kerja ranting tahun 2023 ini bertepatan pada tanggal 23 Februari. Ini akan kita laksanakan pada hari ini bertepatan juga dengan kegiatan pelantikan pengurus depan, pelantikan PAW, pengurus kuartir dan gerakan pramuka Bogor Tengah dan juga DKR. Nah, dalam rakyat ini kita akan mengundang beberapa hampir semua pengurus depan yang ada di pangkalan Kuara Bogor Tengah. Dengan harapan para mabibus, ketua mabibus putra dan putri juga diundang, itu dengan harapan bisa memajukan kegiatan-kegiatan pramuka khususnya di bulan depan. Karena kita dalam waktu kegiatan ini tentunya kita akan melaksanakan diskusi program-program untuk bagaimana memajukan kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi dengan kegiatan yang ada di WhatsApp Kota Bogor dan di Kuarda dan Kuarkas. Ini penting bagaimana harapannya ke depan Kuartir Ranting Bogor Tengah ini akan menghasilkan pramuka-pramuka yang handal, yang tangguh, yang berprestasi. Terima kasih, itu harapan di dalam rapat kerja nanti sehingga kita bisa berkolaborasi, bekerja sama dalam satu komitmen yaitu memajukan prestasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.